Halo, tes. Teman-teman, suara saya terdengar? Dengar, Frank. Oh, oke. Ya, silakan dilanjutkan. Maaf, tadi saya tiba-tiba terlempar dan zoomnya ke convert sendiri ya.
Enso di Gung Frosuci. Ya. Itu nulis jamnya langsung jamnya kan ya nggak usah pakai as is gitu ya. Nggak usah. Kalau untuk yang tidak resmi ya. Oh, kalau yang resmi harus pakai as is gitu. Iya. Wow. Ya. Itu kalau bagian 3 nomor 2. As is. Mus. Berarti dari artsnya. Moment ya. Dari sebentar. Dua ya, bagian tiga. Apa, Frau? Sebentar. Ya, dari arts-nya ya.
Gimana sih? Lah, kok itu goblok? Nomor limanya mana gue lihatnya? Chen, nomor lima Chen, as is Chen Tracy. Lihat di mana? Tracy, lihat di atas lagi. Chen pun Chen is pun. Chen Chen pun un si si L L Elf Ul. Ah, udahlah. Lima. S is Jam. Jam Ul. Un. Un. Suan. Cik. Nah, S is L O L O try on try on try on Reun, reun pun, tujuh, sepuluh, sepuluh. Twelve apa tuh? Twelve or seven on six
Dressing. Ah, elah.
Mensulikum prosuci. Ya. E. Yang E. Bentar. Halo. Ya. Yang E itu di sini diisinya preposition von bis am und order ya. Sebentar, yang bagian bagian yang kedua kah? Latihan yang PDF kedua? Yang pertama dulu saya, yang nomor satu provokasi. Oh iya, yang mana? Kok enggak? Bagian berapa? Ergansen sisat semit proposition E. Eh, PDF pertama. Kapitel 5 PDF E. Ergensen sih. Oh ya, Iya. Ergensen sih di satse mit preposition von bis order am ya. Iya. Nah iya, itu diisi saja dengan prepositionnya. Kalau pakai von atau bis berarti satu paket langsung ditulis von dan bis. Kalau am berarti pakai am, kalau pakai ya. Kalau selama ini kan yang saya tahu kan preposition itu untuk hari, jam gitu ya. Iya, kan ini juga untuk itu, font untuk jam. Yang E itu buat benda, auto, son, family, buffer gitu. Motorrad gitu. Ya. Bener nggak? Itu bisa ya. Memang begitu ya soalnya ya, Frau Suci. Sebentar ya, karena untuk bagian ini bukan saya yang buat, moment ya. Frau, Ya. Frau, aku bagian dua nggak bisa kebuka. Bisa tolong kirim ke WhatsApp? Oke, bisa. Kenapa Sebentar ya? ya. Mungkin tidak tahu ya. Sebentar nanti saya kirim Oh. bagian dua ya. Iya, Frau. Oh, oke. Sepertinya yang bagian E ada kesalahan. Boleh di-skip dulu. Saya tanya dulu ke yang bikin soal, oke? Eh, yang mana, Frau? E Bagian yang satu. bagian enggak, ini kapitelnya Yang yang bagian apa tuh? kedua. Yang kapitelnya. PDF yang nomor 2. Oh. Bentar ya. Yang jam. Bukan yang di PDF 2 yang baru mau saya kirim Oh. ke Ika ini. Sebentar ya. Bagian E-nya teman-teman lewati dulu saja ya. Ya, pastikan. Ya. Oke. Model R. Assalamualaikum, Prof. Suci. Ya. Yang bagian F ini modalnya itu konon, wollen, sama musen. Tiga itu ya. Konen, Wallen, Mosen. Iya. Oh ya, yang untuk bagian E, ini ada ralat ya. Soalnya betul, tapi bukan ergensen si di satse mit preposition von bis am oder tapi menjadi posesif artikel ya. Oh. Di ralat ya, teman-teman. Diingat-ingat, PDF bagian 2 itu bukan preposition, tapi posesif artikel. Oke? Iya. Oke. Okay.
Berarti posesif artikel. Iya, jadi super ergensen sih di posesif artikel ya. Ya, oke. Oke. Kalau yang F itu tadi apa sih namanya? Oh iya, model verbnya itu must, wol, mosen, wollen sama konen aja ya, prosesi. Ya. Wasn, Tiga wollen. macam ya? Ya, tiga macam. Oke, dan ke. Kita. Oke, untuk teman-teman yang lain ya, diingat bagian PDF yang bagian 2, yang E, itu jadi posesif artikel, bukan preposition ya. And so itu prosesi kalau yang E itu kalau jawabannya kan prepot sorry posesif artikelnya dua ya kalau dua ya saya strip aja ya lembab Yang mana? jawabannya yang kedua saya strip aja ya Yang jawaban pertama kedua, strip dua gitu ya kalau satu nomor ada dua jawaban gitu satu nomor ada dua jawaban, atau koma koma boleh, ada dua atau ya koma garis miring saja kalau jawabannya ada dua ya. oh garis miring. Ya. Dan ke Bisa. Garis miring atau koma bebas. Oke.
Assalamualaikum, Prof. Suci. Halo? Halo? Ya. Mau nanya, yang E itu nomor 10 itu maksudnya gimana ya, Prof. Suci? Yang E bagian yang PDF pertama atau kedua? Yang pertama. Yang bagian apa? Nomor 10. Nomor 10. Frau ist krank, dia. Ya, jadi apa namanya? Possessive pronomen dari dia perempuan. Dari. Okay. Dari Frau itu ya. Ya. Maksudnya perempuan. 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 Sih. Tapi ini bukan dalam bentuk pertanyaan ya. Bukan. Oke, dan ke Prasuci. Untuk yang tadi, yang pertanyaan di Frau Iskrang itu, yang dia, itu artinya istrinya Ya. sakit ya. Jadi bukan merujuk ke Frau-nya, tapi istrinya sakit ya. Artinya. Oh, istrinya sakit. Ya. Berarti yang ngomong, istrinya sakit. Berarti merujuk ke dia laki-laki ya, Prof. Suci?
Iya, betul. Oke, teman-teman, nanti kalau sudah bisa dikirim ke WA saya karena sudah mau jam 9 ya. Vielen Dank für heute und bis nächste Woche, oke? Saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih und schönes Wochenende ya. Entschuldigung, Frau Suci, mungkin saya agak telat karena tadi ada gangguan. Ya, kan problem. Tempatnya Oke, nanti di dan ke. sini ya. Oke. Oke, dan ke. Kita